Oke guys, ketemu lagi di channel Gimana dan oke, jadi di video kali ini aku bakal bermain memakai hero Eudora. Jadi ini hero jadul yang dipakai Rare Kylemon di turnamen. Jadi aku bakal memakai ini hero dan memakai item seperti Lemon gitu ya. Tapi itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan gamenya ya. Tapi karena kita itu pengen mencoba item yang dipakai sama Lemon, jadi kita bakal memakai item dan emblem yang sama gitu ya. Jadi kita bakal langsung saja bahas ke emblemnya dulu. Oke, jadi untuk emblemnya sih ini aku cuman ngarang sih, cuman ya balik lagi coy, pro player tuh nggak suka hero jalan lelet gitulah ya. Jadi kita bakal ambil Moon Speed, sama dia tuh kan Eudora tuh lebih mengandalkan ke skill ya. Jadi dia bakal nih kedua, terus ambil yang cooldown ya. Nih cooldownnya satu, sama sepatunya dua coy. Dan di sini Magical Pen sama Magic Powernya, kalian lihat aja di sini itu yang Magic Power udah 14, Magical Pennya masih 10 ya. Jadi kayaknya lebih bagus gitu ya kalau kalian tuh pakai yang ini coy. Ini 3 gitu aja nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Dan kemarin Lemon tuh pakai talent yang Magic Worship ini ya. Jadi dia itu bisa memberikan apa ya, kayak brun gitulah ya, kayak kebakar-bakar gitulah coy. Iyalah, jadi kita bakal pakai ini. Oke, jadi selanjutnya kita bakal ke item, ke build-nya. Nah, jadi untuk build-nya tuh kemarin Lemon pakainya kayak gini, tapi dia itu kemarin baru sampai item yang ini tuh udah menang ya, karena ya susah karena dia Eudora tuh cuman bagi support. Jadi itemnya jadinya lama ya. Jadi itemnya seperti ini, dia bikin Arcane Boots, terus bikin Cloak of Destiny sama ini coy, Lightning Trudon tuh harus ya karena mantep lah ya. Terus Devin Glaive nih ya. Nah, untuk keduanya sih nanti kita bisa arang aja sih, kita sesuaikan dengan timnya gitu, karena kemarin Lemon tuh baru jadi item yang keempat udah menang gitu ya. So kita langsung saja bahas ke gamenya guys ya, let's go. Oh ya, dan untuk battle spellnya kemarin Lemon tuh memakai flicker ya, jadi biar dia tuh lebih lincah aja ya, bisa buat kabur atau mengejar musuh ya yang tinggal dikit darahnya gitu lah. Jadi timing aja sih, tinggal timing kalian memakai hero nya oke, jadi kita langsung ke mid aja, dan kita tuh bakal kayak support gitulah ya. Jadi intinya kita membantu teman kita yang membutuhkan bantuan kita gitu ya. Iya coy, jadi kita nggak beri temruam soalnya ya. Intinya di mana teman, weh mantap, matiin dulu lah, jadi kelinci dulu. Nah waduh, kabur bos. Weh nggak mati lo, parah, kita udah pakai flicker lo. Oke lah guys ya, nah jadi kita santai aja dulu sambil jadiin item. Sini. Weh pakai flame shot lu MM-nya ya. Mantap. Mati lu. Mantap. Nah, jadi kita intinya cuman membantu kalau teman-teman kita pada war ya. Kemarin Lemon mainnya gitu soalnya ya. Jadi kalian lihat-lihat map gitu ya, siapa yang butuh bantuan kalian datang aja gitu ya. Jadi itemnya tuh lama, men. Karena kalian tuh kerjaannya cuma jalan-jalan gitu ya. Oke lah, kita recall dulu aja. Dan ini sepatu udah jadi, langsung bikin item yang kedua ya. Nah ini karena main solo ya kan, aku nggak tahu ini yang mau jadi, yang jadi utama di tim tuh siapa ya, Busa atau si Pasa coy. Jadi aku bingung nih ya, mau bantu siapa gitu loh. Tapi hayanya kayaknya udah baik-baik saja. So kita bakal serang, kita bakal bantu nih ya. Mantap. Sorry. Nice. Kita belum level 4 sih. Kalau udah level 4 nih kita ambil ya. Pam pum pim. Weh, bisa kena gitu ya. Mantap enggak tuh? Jangan sosokan lu. Jangan sosokan, bus. Mati lagi lu. Bang. Main-main ya. Mati lagi lu. Waduh, jadi marmut dia ya. Ini kita flicker aja. Main-main lu ya. Weh, mati sama flame shot ya. Itu luar biasa, bos. Nah, ini kan Hayabusa butuh bantuan ya. Let's go ya. Mana-mana? Bawa ke sini dong. Weh, mana lu? Weh, sorry. Ini kan? Mati lu. Bam. Kayak gitu coy. Kalian lihat-lihat map aja ya. Kalian lihat-lihat map. Wah, itu Granger-nya sekarang incer kita ya. Kita bakal incer sih Granger-nya coy. Karena Granger-nya sekarat. Nah, sekarat kan? Kita incer Granger-nya coy. Ini kan?
Bang. Waduh. Kita nggak dapet loh. Kita nggak dapet. Nah, item pertama udah jadi. Kita langsung bikin Lightning Trutron ya. Oke, nih hero ini. Bam, mati lo ya. Jadi kalian gitu-gitu aja coy. Open map, ada yang sekarat, kalian hajar. Gitu. Ini masih banyak sih. Hajar Franco. Franco. Mantap. Aduh, nggak ada ulti aku, bos. Nggak ada ulti kita ya. Wew, nggak ada ulti, bot. Nih. Mati kan? Jadi gitu, bos. Kemarin kan Lemon mainnya gitu ya. Timing kalian pakai skillnya itu yang diatur, cuy. Woi, dikejar kelinci aku, bos. Oke. Killing spree lu nggak boleh ngekill banyak. MM-nya mana? Sini. Woi, tuh. Mati lu. Bam. Waduh, nggak mati lah ya. Nggak mati, coy. Shield-nya itu lo. Nah, jadi mainnya santai gitu lo. Lu tuh nggak boleh ngekill banyak. Woi, ini. Hero baru. Sini. Mati kan? Mantap, bos. Emang mantap ya. Mantapnya pakai mantap jiwa loh. Oke, kita push. Kita push dulu. Oke. Mantap. Waduh, tengah hancur ya. Parsa kita kemana sih? Wei, Gusion. Mati lu. Bam. Bam. Mati ya. Itu coy. Main santai, nge-lag lagi, mulai nge-lag lagi, coy. Oke, jadi sekarang incaran kita adalah hero baru ya. Di mana dia harus kita bunuh. Mati lu ya. Bukan kita yang dapat tapi coy. Jadi kemarin tuh dia mainnya cuman gitu lo. Gak tau lah ya. Beh, ngebug. Ngebug cuy. Jadi mainnya tuh cuman kayak gitu, dia tuh ngeruam lah, gak ambil buff, gak sama sekali, men. Serius gak. Cuman gini, kayak gini. Waduh, mati ya. Mati, bos. Tunggu. Tunggu dulu. Tunggu atuh. Tunggu. Sini. Oke. Aduh, nggak dapat lagi ya. Wih, hero baru, bos. Waduh, kabur lagi. Bro, it's. Waduh. Bro. Aman. Ahaha. Recall dulu, coy. Sini lo. Biarin dulu dia selesai. Weh. Cuy. Weh. Kabur dia ya. Mati lo. Lu main-main pakai item Lemon ini, cuy. Oke, jadi kita bakal bikin Divine ya. Kalau kita pakai Talent Assassin ini kita udah kaya loh, seriusan. Oke, mati lu. Oke, kenapa jadi lama banget coy gamenya ya? Cepetan atau di end itu. Oke guys, jadi kita bakal nge-boost tower ya. Waduh, kita yang kena, bos. Wah, mati ya. Oke, jadi item kita udah jadi 4 yang kita bakal bikin Holy Crystal ya, karena ini sakit banget, coy. Oke, teman-teman kita pada war di atas ya. Yuk, siap membantu. Mantap. Wih, ini hero barunya di belakang ini loh. Ini hero baru. Oke lah ya, kita push dulu aja. Tadi udah hero baru, men. Nah. Mantap. Boom. Ini hero baru. Ini. Nah. Mati lu kan? Yuk, push. Push saja, bos. Push. Tornya.
aktornya dulu Bambang, malah ke hero-nya lu. Nah. Oke, santai. Halo. Mati lu. Bam. Meledak lu ya. Oke, coy. Ini kita ambil aja. Sumpah nih game-nya jadi lama banget nih, cuy. Ada hero baru. Santai dulu lah. Loh, kok aku yang mati lu? Oke, jadi item kita masih belum jadian lama, coy. Ini baru 4. Nih hero baru nih ya, yang sok gigi nih. Mati. Bam. Kok kita ikut mati sih? Ngelag, coy. Langsung hijau lagi lu. Pas mati hijau, pas war kuning. Parah emang ya. Oke, jadi Holy Crystal udah jadi, dan item terakhir tuh kita bakal bikin ini aja ya, guys ya. Nah, kita bakal bikin Widen to John supaya kita bisa menjadi S gitu loh. Nah, kadang yang bikin kita main kalah tuh kayak gini ya, udah late game tuh harusnya saatnya kita bertempur, sinyalnya kuning ya kan. Parah lu. Mati lu. Bam. Bus, sakit sekali coy skillnya. Oke, kita diserang ya. Nah, udah jadi S, bos. Gak bisa lu. Mati lu. Serang bos, serang. Hajar. Goblok lah, gak bisa ngejar lu. Hai. Oke lah, jadi seperti itu ya. Itu tadi, coy. Kalau main tuh gak ada yang mau nge-push tor tuh gitu loh. Kalian udah nge-kill banyak ya. Kalau nggak ada yang nge-push ya gitu lah. Tolol banget lagian tim kita ya. Oke, jadi thank you udah menonton. Jadi seperti itu build-nya, coy. Dan ya, mainnya seperti itu ya. Kita kan memang tugasnya cuma gitu. Bukan nge-push tower gitu ya. Oke, jadi thank you udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Nih kita ke-kill 18, men. MVP lagi ya. Dan seperti ini kita kalah. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Bye-bye.